Selamatkan diri kamu daripada kematian. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dipulangkan kepada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu Allah akan mula dedahkan setiap perbuatan dan setiap amalan yang kamu kerjakan sepanjang mana kamu hidup di dunia dahulu. Subhanakallahul Azim. Imam, pengerusi dan ahli tanqasa masjid, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana pada malam yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah. Di antara maghrib dan isyak ini kita duduk seketika dalam rumah Allah dengan tujuan untuk menambahkan bekalan kita bagi mempersiapkan diri kita untuk kita dihadapkan di hadapan Allah. Kerana orang yang cerdik, orang yang hidupnya sentiasa hidup dalam keadaan sentiasa bersiap. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh al-kayyis man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang mempersiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk lepas pada mati dia. Wal ajis, dan orang yang tak cerdik di kalangan kamu ataupun orang yang bodoh di kalangan kamu, manittaba'a hawahu, orang yang hidup dia sentiasa mengikut hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Para hadirin sekalian, di antara banyak-banyak perkara yang kita diajar supaya kitanya menambah dan menambah dalam hidup kita ini ialah kita diajar supaya menambah ilmu. Menambah ilmu untuk tujuan apa pada diri kitanya? Tujuan untuk lepas pada kita mati nanti. Satu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, katanya Rasulullah, orang yang Allah panjangkan umur dia dan semakin panjang umurnya semakin cantik amalannya. Yang ni yang diajar dalam hidup kita ni. Sementara Allah kurniakan pada kita ni umur, maka kitanya masih lagi diberi peluang oleh Allah. Maka di antara benda yang kita diajar supaya kita sentiasa jaga dan jaga dalam hidup kita dan kita tambah dalam diri kita ini yang disebut dengan ilmu. Tambahnya ilmu pada diri kita dengan bertambahnya umur kita. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau sekiranya naiknya dan terbitnya matahari di waktu mana setiap hari yang aku lalui itu tiba-tiba tidak menambah ilmu dalam hidup aku, fala burikalah, maka tidak ada keberkatan hari yang aku lalui pada hari tersebut. Para hadirin sekalian, di antara ilmu yang kita diajar supaya kita ada sangat pada diri kitanya sebelum daripada kita menghadap depan Allah ini, yang disebut dengan ilmu akhirat Allah, ilmu yang disebut dengan pada mahsyar Allah. Ilmu ini merupakan ilmu yang tidak diajar di sekolah biasa, tidak belajar di peringkat-peringkat biasa, tidak. Bahkan kita terpaksa datang dan kita duduk dalam masjid, kita duduk dengan para alim ulama, kemudian kita belajar dan kita belajar untuk supaya kita tidak berapa menyesal di kala mana kita menghadap di hadapan Allah nanti. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW cerita, semua manusia ni akan menyesal waktu mana dia menghadap depan Allah. Dia menyesal mati saja, dia menyesal kerana kalaulah dia tidak beramal soleh, dia menyesal kerana dia tidak beramal soleh, dan kalaulah dia sudah beramal soleh, dia menyesal kerana dia tidak menambahkan lagi amal soleh untuk dijadikan bekalan untuk menghadap depan Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan dapati ada tiga kali penyesalan. Tiga kali penyesalan yang berlaku pada diri seseorang. Waktu mana dia dekat nak mati, setiap kali mana seseorang itu hampir dengan kematian, dia menyesal waktu mana dekat nak menghadap depan Allah.
Menyesal bagaimana? Dia sebut pada malaikat Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ni kali pertama waktu mana penyesalan timbul. Timbul saja penyesalan, tengok saja malaikat maut datang. Waktu mana malaikat maut dah mula nak cabut nyawa dia, dia sebut pada malaikat maut, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, boleh tangguh tak kematian aku ni? Jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi, ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekejap saja. Nak buat apa dia? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang pertama aku nak buat, aku nak bersedekah di jalan Allah. Dan yang kedua, aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Penyesalan berlaku. Kemudian waktu mana masuk dalam kubur, menyesal juga kali yang kedua. Masuk dalam kubur, menyesal lagi. Mereka sebut pada Allah, qala arji'un, wahai Tuhanku, boleh tak pulangkan balik aku ke dunia? La'alli a'malu salihan tarakt. Kerana aku nak buat balik amalan yang pernah aku tinggalkan. Sewaktu mana aku tak lakukan, waktu mana aku hidup di dunia dahulu, aku ada amalan-amalan yang aku tak lakukan, ya Allah. Kali yang kedua menyesal dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, menyesal juga. Menyesal waktu mana berada dalam kubur, kerana banyak benda-benda yang kita tak buat. Dua, penyesalan yang kedua. Dan penyesalan ketiga, disebut lagi dalam Al-Quran Karim, manusia menyesal waktu mana di padang mahsyar Allah nanti. Berada di padang mahsyar Allah menyesal. Tuan-tuan baca tiap-tiap pagi Jumaat, tuan-tuan baca satu ayat, dan tuan-tuan dengar pagi Jumaat dibaca oleh imam. Imam baca apa dia? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Tiga tempat ni semua nak balik semula ke dunia. Menyesal sampai di padang mahsyar. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika mana manusia melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka lihat bagaimana neraka Allah, mereka lihat bagaimana keadaan jerit tempiknya manusia dalam neraka Allah, bagaimana sengsaranya manusia dalam neraka Allah. Allah tunjuk dengan mata kepala dia boleh lihat. Lalu mulut mereka tersebut terus, rabbana absarna, wahai Tuhan kami, kami lihatlah bagaimana dalam neraka Allah. Wasami'na, dan kami dengarlah, ya Allah, segala benda yang bertempik meraung dalam neraka itu, ya Allah. Lalu mereka sebut, farji'na, wahai Tuhan kami, pulangkan balik kami ke dunia, ya Allah. Na'mal salihan, kami nak lakukan amal salih, ya Allah. Inna mukinun, pada hari ini kami mula yakin, ya Allah. Para hadirin sekalian, saya sengaja memulakan mukaddimah pada malam ini cerita tentang mengenai bagaimana kita jangan menyesal sewaktu mana sampai ke akhirat Allah. Penyesalan kita ni, waktu mana kita diberi peluang, ramai di kalangan kita lepaskan peluang. Allah bagi peluang, kesempatan dalam hidup kita. Kesempatan dalam hidup ini, satu kesempatan yang bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Tapi sayangnya kita lepaskan. Setiap kali mana Allah bagi peluang, peluang-peluang yang banyak yang Allah bagi peluang kepada diri kita, tiba-tiba sampai di akhirat baru nak timbul penyesalan. Menyesal ni, dekat nak mati menyesal, waktu mana dalam kubur menyesal, kemudian di padang mahsyar menyesal, sehinggakan orang kafir pun menyesal jadi manusia. Jadi manusia tu pun menyesal. Orang kafir sampai di akhirat Allah, dia sebut apa dia? Ya laitani kuntu turaba. Bila dilihat saja bagaimana keadaan suasana di padang mahsyar Allah, Allah cerita tentang bagaimana sikap orang kafir, mulut dia tersebut sebut terus, ya laitani, alangkah indahnya wahai Tuhanku, kuntu turaba, kamu jadikan aku tanah sajalah, ya Allah. Jangan kamu jadikan aku lagi manusia. Tak jadi manusia pun tak apalah, ya Allah. Jadi tanah pun tak apalah di waktu ini sendiri. Kalau para hadis kan rajin baca dalam Al-Quran Karim, ada dua tiga benda yang kita kena ambil kesempatan. Dan Allah gunakan kalimah-kalimah dalam Al-Quran Karim, dalam Al-Quran nak suruh kita ni, jangan kita sampai peringkat penyesalan ini timbul. Jangan. Allah guna kalimah-kalimah yang mengajak kita supaya bersegera.
segera dalam hidup kita. Dan jangan kita ni biarkan dan biarkan. Biarkan dan biarkan ini dilarang dalam hidup kita. Kalau orang tanya, bila nak datang masjid? Nantilah, nanti. Nanti bila? Nanti pencen-pencen datanglah, dia sebut. Jangan diajar mulut kita sebut demikian. Diajar pada diri kita ni sebut. Kita sebut, bila kita nak buat amal soleh, bila nak buat, kita sebut akan datang, akan datang. Inni fa'ilun zalika ghadan. Saya akan buat, akan datang. Saya akan buat, akan datang. Dilarang dalam agama. Allah mula gunakan ayat dalam Al-Quran, semua nak suruh cepat. Cepat dalam hidup. Kerana masa kamu di dunia ni sekejap. Tak lama pun peluang yang aku bagi pada kamu. Saya buat contoh yang mudah. Bagaimana Allah nak ajar pada kita ni supaya kita cepat. Misal contoh ayat, Allah guna kalimah wasari'u. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah guna kalimah wasari'u. Kalau orang belajar bahasa Arab, orang tahu. Orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu. Kalimah wasari'u, maksudnya apa dia? Kamu kena berlari dalam hidup kamu. Berlari, berkejaran. Berkejaran untuk apa dia? Allah sebut, wasari'u ila maghfiratin. Dalam banyak-banyak benda yang selain daripada kamu dapat ilmu, kamu kena ada ilmu tadi, kamu kena dapatkan yang besar juga dalam hidup kamu ni, keampunan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kena segera taubat dalam hidup kamu. Jangan kamu tangguh-tangguh taubat, jangan. Buat dosa, kamu menangguh dosa kamu ni. Nantilah, bila nak taubat, nanti pergi ke Mekah, kita taubatlah. Sekarang kita tak pergi Mekah lagi. Bila kita nak buat ni, Allah suruh guna, Allah guna kalimah wasari'u. Cepat-cepat kamu berlari. Berlari minta ampun kepada Allah. Minta ampun pada Allah ni, jangan kamu duduk saja, jangan. Jangan kamu tunggu satu saat nanti aku akan taubat. Jangan kamu sebut demikian. Allah guna kalimah wasari'u. Wasari'u, kenapa wasari'u? Ila maghfiratin. Aku telah sediakan keampunan pada diri kamu. Rasulullah, tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah nak suruh sahabat-sahabat menangguh-nangguh terhadap dosa. Menangguh-nangguh, biarkan dulu, tak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa sebut, kamu buat dosa, kamu tersilap buat dosa, Allah sediakan masa untuk kamu taubat cepat-cepat dalam hidup kamu. Kamu buat dosa siang hari, Allah tunggu malam hari untuk menerima taubat kamu. Kemudian Rasulullah SAW sebut, kamu buat dosa malam hari, Allah siap tunggu siang hari untuk terima taubat kamu. Ini cara Rasulullah SAW ajar. Nak galakkan sahabat-sahabat. Jangan kamu tunggu, jangan kamu tangguh, jangan. Di antara benda yang kamu jangan tangguh, taubat pada Allah. Kamu taubat, kamu mengubah diri kamu. Dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah SAW sebut tentang taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inni atubu ilallahi aktsara sab'ina marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih daripada 100 kali, 70 kali sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inni atubu ilallahi aktsara sab'ina marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh sahabat-sahabat ni cepat-cepat taubat. Jangan kamu rasa kamu tak ada dosa, jangan. Rasulullah kata apa dia? Inni atubu ilallahi aksara mi'ata marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 100 kali sehari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak suruh taubat. Pernah satu ketika datang seorang pemuda dekat dengan Rasulullah. Datang dengan dekat dengan Rasulullah dalam keadaan murung wajahnya. Dia sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni banyak dosa ya Rasulullah. Dosa-dosa yang banyak sungguhlah ya Rasulullah. Dengan dosa yang banyak ni ya Rasulullah, kalaulah sekiranya aku minta ampun kepada Allah, apakah Allah akan mengampunkan dosa aku ya Rasulullah? Dosa yang banyak ni, Allah ampun ke dosa aku ni ya Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, ya, Allah akan ampunkan dosa kamu. Lepas ada disebut saja begitu, lalu dalam keadaan demikian disebut saja begitu tu, pemuda tersebut jawab balik, Rasulullah, kemudian aku ulang balik perbuatan itu ya Rasulullah. Aku lakukan lagi dosa itu ya Rasulullah. Dosa tersebut aku ulang lagi. Kemudian aku bertaubat pada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku itu ya Rasulullah? Allah terima tak taubat aku itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan terima balik
taubat yang kamu lakukan itu dan Allah akan ampunkan dosa kami. Kemudian aku ulang kembali dosa itu ya Rasulullah. Pemuda itu jawab balik, kemudian aku buat lagi ya Rasulullah. Aku lakukan lagi dosa itu. Buat lagi dosa itu ya Rasulullah. Kemudian aku taubat lagi kepada Allah. Apakah Allah akan mengampunkan dosa aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan mengampunkan dosa kamu. Sampai tiga kali pemuda tersebut mula angkat kepala dia. Tanya Rasulullah, sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila ya Rasulullah? Allah akan ampunkan dosa aku ni sampai bila ya Rasulullah? Aku buat dosa, kemudian aku minta ampun. Kemudian aku, Allah taubat, Allah terima taubat aku. Kemudian aku ulang lagi, kemudian aku buat lagi, kemudian aku taubat lagi. Sampai bila ya Rasulullah? Pemuda tu tanya Rasulullah SAW. Rasulullah jawab, sehinggalah kamu berhenti daripada kamu minta ampun pada Allah. Sehinggalah kamu berputus asa. Sehinggalah kamu berhenti daripada kamu minta ampun pada Allah. Allah tak pernah berhenti daripada mengampunkan dosa-dosa kamu. Pemuda tersebut dengar saja begitu. Pemuda tersebut mula menitis air mata. Allah, Allah, Allah disebut. Dia sebut tiga kali Allah tu. Menitis air mata dia. Dia paling daripada Rasulullah. Bila dia paling daripada Rasulullah, dia bergegas meninggalkan Rasulullah dalam keadaan dia menangis teresak-esak. Nak sebutnya kita ni, dalam hidup kita di antara benda yang lambat kita nak buat dan suka sangat kita tangguh, dalam hidup kita ni taubat pada Allah. Taubat pada Allah ni seolah-olah kita ni tak ada dosa dalam hidup. Hidup kita ni macam kita ni cukup sempurna. Padahal boleh kata tiap-tiap hari kita ni ada dosa. Ada dosa ni, tak naknya orang kita ni taubat pada Allah. Nak sebutnya tak naknya taubat ni, sampai Allah cerita manusia ni tak nak taubat ni, sampai dekat nak mati tu pun tak nak lagi taubat. Dekat nak mati tu, dia tahu dah, dia nampak dah, dia ni buat dalam keadaan malaikat dah mula tarik nyawa dia, dah mula dah rasa dalam hidup dia ni, yang roh dia mula naik, mula naik, mula naik daripada jasad dia. Dia dah rasa dah telapak kaki dia dah melonjor turun ke bawah. Dia dah mula rasa. Tapi dia taubat. Tak taubat lagi. Tak nak taubat. Nak sebutnya sombongnya manusia. Datang lagi perasaan dalam pemikiran dia. Lambat lagi nak mati ni. Lambat lagi. Tak mati lagi ni. Dia sebut demikian. Tak mati lagi. Roh dia sampai di halqum. Bila sampai di halqum, dia mula dalam keadaan dia ni terasa ngak-ngak tersebut. Lalu mulut dia pun mula sebut terus. Waktu mana dia mula dalam keadaan ngak-ngak dia ni, lalu dia kata terus kepada Allah, qala inni tubtul an, sekarang aku nak bertaubatlah kepada kamu ya Allah. Sekarang aku taubatlah pada kamu ya Allah. Allah jawab apa dia? Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Tak ada dah taubat orang yang hidup dia dalam keadaan buat jahat. Buat jahat ni apa dia? Tak nak taubat pada Allah. Waktu mana sampai hatta idza hadar ahadakumul maut, waktu mana roh dia sampai di halqum dia, lalu mulut dia sebut qala inni tubtul an, sekarang aku mula bertaubatlah pada kamu ya Allah. Waktu mana dia sebut itu, Allah dah tak terima taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, kalau para hadirin sekalian rajin baca satu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, di sebalik tabir kematian. Kitab ni kalau perhaniskan ada masa, perhaniskan belajar kitab kitab yang disebut ini. Di sebalik tabir kematian ini, ada seorang hamba Allah yang di kota Baghdad, katanya Imam Ghazali. Dia meninggal dunia. Waktu mana dia meninggal dunia? Waktu mana dia meninggal dunia? Tiba-tiba isteri dia bagi tahu pada orang ramai yang suami dia ni meninggal dunia. Bagi tahu penduduk kota Baghdad yang suami dia meninggal dunia, tak ada seorang pun datang nak memandikan mayat suami dia. Tak ada seorang pun yang datang nak menyembahyangkan mayat suami dia. Tunggu daripada pagi, isteri ni tunggu. Bagi tahu pada orang kota Baghdad, katanya Imam Ghazali, cerita tentang satu peristiwa yang berlaku, minta panggil orang datang supaya sembahyangkan mayat suami dia. Tak ada orang nak datang. Zuhur tak datang lagi. Asar tak datang lagi. Lepas asar, waktu mana lepas asar saja, isteri tunggu, tak ada orang datang. Imam Ghazali kata, akhirnya isteri dia sendiri yang memandikan mayat suami dia. Tak nak datang ni kerana apa dia? Kerana orang terkenal, kerana terkenal. Hamba Allah ni memang suka buat dosa.
suka buat dosa, minum arak, dosa apa dia tak buat di kota Baghdad? Dosa berzina, dosa minum arak, dosa berjudi. Dia buat dosa-dosa yang banyak. Waktu mana dia mati, tak ada orang nak datang semayang mayat dia. Dan bila tak ada orang nak datang, sampai asar, asar tu tak ada juga orang datang. Isteri ni mandi sendiri, siap mandikan mayat suami, siap mandi mayat suami, ambil kain kapan, golek mayat suami tersebut. Kain kapan tu digolekkan dan digolek di atas pelepah kurma, letak di atas pelepah kurma dan ditarik untuk dikebumikan mayat suami di hujung kota Baghdad. Tarik, waktu mana tarik sampai di hujung kota Baghdad, Imam Ghazali cerita, isteri ni gali sendiri kubur. Gali-gali kubur. Selesai saja gali kubur, lompat naik ke atas. Bila lompat saja naik ke atas, tiba-tiba ditengok seorang orang tua yang alim yang datang kepa kepadanya. Dalam keadaan mengah. Orang alim tu datang. Mengah ni datang. Datang dalam keadaan mengah. Orang alim tu tanya terus, ni mayat suami kamu ke? Ni mayat suami kamu ke? Katanya isteri sebut, ya, mayat suami saya. Kamu tolong bagi tahu sekejap penduduk kota Baghdad, suruh mereka semua datang. Aku yang mengarahkan mereka datang. Sesungguhnya aku menerima arahan dan aku terima dalam mimpi aku tadi, lepas sembahyang asar tadi, aku mimpi lepas sembahyang zuhur tadi, aku tidur dan aku terdengar suara, bersegeralah untuk ke hujung kota Baghdad itu, ada satu mayat yang nak dikebumikan oleh seorang perempuan, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosanya. Dengar saja begitu, isteri dia bergegas bagi tahu pada penduduk kota Baghdad. Penduduk kota Baghdad bergegas datang. Datang sembahyang, selesai saja sembahyang, kemudian kebumikan mayat itu. Selesai saja, orang ramai mula kerumun orang soleh tadi. Kerumun orang soleh, katanya Imam Ghazali cerita, macam mana kamu kata Allah mengampunkan dosa dia? Kenapa kita kena sembahyangkan dia? Sedangkan dia ahli zindik, di antara orang yang hidup dengan bergelumangkan dosa. Nak buat apa kita sembahyang mayat dia? Katanya apa dia? Katanya orang soleh tadi, tak. Dia kata, aku lepas sembahyang zuhur tadi, aku tertidur. Dalam tidur aku dengar satu suara mengarahkan aku berkejaran ke hujung kota ini. Ada satu mayat yang nak dikebumikan oleh seorang perempuan, yang mayat suami dia itu hendaklah disembahyangkan. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa mayat suami tersebut. Lalu orang ramai terkejut, heran. Macam mana Allah boleh mengampunkan dosa dia? Katanya orang soleh tersebut, aku pun tak tahu. Kamu tanya isteri dia. Tanya isteri dia amalan apa yang dia buat. Amalan apa yang dilakukan. Bila orang ramai kerumun saja, pergi dekat dengan isteri tadi, tanya seorang isteri ini. Dia kata, orang soleh tadi kata, mayat suami kamu itu sudah diampunkan dosa. Amalan apa yang dikerjakan oleh arwah suami kamu ini, yang menyebabkan Allah telah ampunkan dosa dia? Amalan apa yang dikerjakan? Dengar saja begitu katanya isteri dia, di akhir-akhir ini aku lihat suami aku sebelum daripada dia meninggal dunia, dia telah melakukan tiga perkara. Tiga perkara yang aku rasa terkesan, boleh jadi kerana tiga perkara inilah yang menyebabkan Allah mengampunkan dosa dia. Katanya isteri tersebut, tanya, orang ramai mula tanya, amalan apa yang dia buat? Tiga perkara tadi, tiga benda tadi, benda apa yang dia buat? Katanya isteri sebut, rumah aku ni, akhir-akhir ni, rumah kami ni, akhir-akhir ni sering kali dikunjungi oleh dua orang anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu, tatkala mana suami aku datang saja anak yatim piatu, tiap-tiap hari itu, dia akan bawa masuk anak yatim piatu dalam rumah. Kemudian dia suruh mandi, dan dia siapkan pakaian, dan dia siapkan makanan, dan disuap ke makanan ke mulut anak yatim piatu itu. Itulah amalan saban hari-hari terakhir dalam hidupnya. Yang pertama. Yang kedua, orang ramai tanya balik, yang kedua amalan apa? Suami aku ni, arwah suami aku ni, arwah yang meninggal dunia ni, satu amalan yang pelik dia ni, dia tiap-tiap kali mana dia balik malam-malam mabuk, dia tertidur. Tetapi waktu mana dia tertidur, dia tidur, kedengaran azan subuh, dia akan bingkah bangun, bangun dan berkejaran untuk pergi dia mandi dan berkejaran untuk semayang subuh berjemaah setiap pagi yang dia tak tinggalkan padanya. Allahu Akbar.
Subuh berjemaah, tuan-tuan. Orang yang mabuk semayang subuh berjemaah. Kita yang tak mabuk-mabuk ni tak tahu bila nak semayang subuh berjemaah. Yang dia dalam keadaan mabuk, sempat bangun-bangun pergi semayang subuh berjemaah. Dua. Yang ketiga, orang ramai tanya. Yang ketiga ini, yang ni yang pelik sikit. Katanya isteri ni, akhir-akhir ni, bila dia balik mabuk, kemudian pukul 2, pukul 3 pagi, dia akan terjaga malam. Dia terjaga, waktu mana dia terjaga saja, dia akan jalan menginsut ke tepi-tepi, tiang-tiang, bucu-bucu rumah ini. Dan dia akan duduk, dia akan tadah tangan dia. Dia tadah tangan dia. Dan tangan dia, sambil dia menadah tangan dia, dia sebut pada Allah, "Ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang aku kerjakan di dunia ini, Ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku, Ya Allah? Dengan dosa-dosa yang banyak yang aku buat di atas dunia ini, Ya Allah, yang aku buat banyak sangat dalam hidup aku ini, Ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku, Ya Allah?" Dia sebut dan dia ulang. Dia sebut dan dia ulang. "Dengan dosa-dosa yang banyak yang aku buat ini, Ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakarkan aku, Ya Allah?" Sehinggakan dia menangis teresak-esak. Dia menangis teresak-esak ini. Hujung-hujung itu dia akan sebut, "Ya Allah, dengan dosa-dosa ini, Ya Allah, maka kamu ampunkanlah dosa-dosa dan kesilapan yang aku lakukan ini, Ya Allah." Orang alim itu pun terus bingkah bangun. Orang alim itu bingkah bangun. Orang alim itu sebut terus, "Ya, sebab inilah, kerana dia taubat inilah yang menyebabkan Allah telah mengampunkan dosanya." Orang alim itu sebut demikian. Para hadirin sekalian, kita ada peluang untuk taubat, tapi kita biar aja. Biar aja dalam hidup kita. Kita ada kesempatan. Padahal Allah jadikan kesempatan bila waktu mana kita ada. Yang kita masih ada ni. Sebab tu Allah ajar wasari'u. Kalimah yang Allah guna kalimah demikian. Wasari'u. Selain daripada kalimah wasari'u, dalam Al-Quran Karim Allah guna fastabiqu. Fastabiqul khairat. Allah guna kalimah berlombalah dalam buat benda yang baik. Benda yang baik ni Allah ajar fastabiqu. Kamu tengok saja orang buat baik, jangan kamu tengok dia buat baik untuk diri orang lain. Tak. Setiap kali mana dia buat baik itu, kamu kena ingat dia buat baik untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Setiap kali mana kamu tengok orang buat baik, kamu jangan rasa buat baik itu untuk orang. Tak. Dia sedang buat baik untuk diri dia sendiri. Tuan-tuan derma. Tuan-tuan derma ni tuan-tuan derma untuk orang ke? Tak. Tuan-tuan sedang derma untuk tuan-tuan sendiri. Dan dia ajar demikian. Setiap kali mana kita lihat orang buat jahat untuk diri kita, kita kena ajar dalam diri kita, dia tidak buat jahat untuk kita, tapi dia sedang buat jahat untuk diri dia sendiri. Ini kaedah dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni, setiap kali mana dia buat jahat, orang buat jahat pada kita, tak payah nak dendam lah. Tak payah nak kamu nak sebut, "Aku tak halal dunia akhirat." 7 keturunan kita sebut demikian. Tak. Kita sebut, setiap kali mana orang buat jahat untuk diri kita, kita sebut, sebenarnya dia bukan buat jahat untuk kita. Tapi dia sedang buat jahat untuk siapa? Dia sedang buat jahat untuk diri dia sendiri. Setiap kali mana dia buat jahat itu, dia akan balik pada diri dia. Orang yang sihir orang, dia buat sihir nampak kena pada orang, berhenti pada orang tu ke? Tak, balik semula pada diri dia. Dia akan menanggung. Kita ambil barang orang, kita tak bayar hutang orang. Waktu mana kita tak bayar hutang orang ni, kita ingat ke kita tak bayar hutang untuk orang tu ke? Sengsara ke orang tu? Tak. Kita yang sengsara kerana kita tak bayar hutang tersebut. Manakala kita buat baik, kita tengok orang lain buat baik, dia bukan buat baik untuk diri kita, tapi dia sedang berbuat baik untuk siapa? Untuk diri dia sendiri. Oleh demikian, kamu tengok dia baca Quran, dia buat baik, kamu kena baca Quran lebih banyak daripada dia yang baca Quran. Kenapa? Kerana kamu patut berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Segala kebaikan itu dia balik dan balik semula untuk diri seseorang. Ini kaedah hidup kita di atas dunia. Lalu Allah ajar, tiap kali mana kamu tengok orang buat benda yang baik, kamu belum ber. Tengok orang lain derma. Berapa yang dia derma? Kita dengar cerita dia derma 10 ribu. Kita kena derma 20 ribu. Berlumba pada kita. Perlumbaan itu wujud. Dalam Islam nak suruh apa dia? Fastabiqu. Kamu berlumba dalam hidup kamu. Buat untuk apa dia? Al-khairat. Benda-benda yang baik. Kamu tengok dia baca Quran. Sehari-sehari dia boleh habis 1 juzuk sehari. Kamu kena baca 2 juzuk sehari untuk habiskan Al-Quran Karim. Kerana apa dia?
Kerana perlombaan ini, dia tidak berlomba untuk memperbanyakkan di dunia, tetapi dia sedang berlomba untuk memperbanyakkan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang pernah Hana sebut dekat pada hari yang sekian sebelum daripada ni kat sini, tak silapnya tanananya, Hana sebut tentang mengenai kita ni telah tersilap dalam kita faham kemuliaan dalam kehidupan. Orang kita ni rasa mulia hidup ini bila jadi mulia, bila duit banyak. Bila jadi mulia dalam hidup, bila pangkat besar. Bila jadi mulia dalam hidup, kita rasa bila pengaruh kita ramai. Bila kita jadi mulia dalam hidup kita, bila rupa paras kita cantik, kita akan rasa mulia dengan benda demikian. Datang Islam, Islam kata tak. Duit banyak mana pun, kamu tak jadi mulia. Kamu tak jadi mulia kecuali kamu tengah menggunakan duit tersebut untuk memuliakan diri kamu. Bagaimana cara dia? Kamu infak, kamu derma, kamu manfaatkan untuk kerja Islam. Sehingga Allah sebut, Inna Allah ashtara minal mu'minin bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah sebut, sesungguhnya Allah nak beli dengan orang mukmin. Nak beli apa dia? Nak beli daripada diri kamu. Azan ke? Azan ke?
Hadirin yang dihormati sekalian, saya sebut tadi sebentar tadi tentang mengenai perlumbaan pada diri kita ni dalam benda yang baik. Berlumba kita ni sekarangnya di kalangan kita, kita sibuk berlumba dengan harta yang banyak. Dalam masyarakat kita hari ini, kita nampak perlumbaan kita kepada jawatan yang banyak ataupun jawatan yang besar. Kita rasa mulia dengan benda demikian. Kadang-kadang bagi setengah orang, dia rasa mulia hidup ni kerana rupa paras yang cantik. Tapi Islam datang, Islam ajar, kamu tak payah nak berlumba lah yang ni. Rupa paras tak menjadi ukuran di sisi Allah. Kamu cantik macam mana pun, kalau kamu tak ada iman, tak ada nilai sesen pun kamu di sisi Allah. Islam datang dengan cara nak ajar bahawa hidup ini bukan perlu berlumba kepada rupa paras. Kamu tak payah berlumba lah pada diri kamu, jawatan kamu besar mana pun. Kerana jawatan itu bukannya satu kemuliaan hidup. Jawatan ini menjadi amanah dalam hidup. Siapa-siapa yang pegang jawatan, dia sedang pegang amanah. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Di akhirat nanti dia akan menyesal dalam hidup dia. Benda apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlumba dapat? Yang Allah Subhanahu wa taala sebut fastabiqul khairat. Berlumba dalam hidup kamu ni untuk dapat kebaikan. Kebaikan apa, benda yang paling menyebabkan kita ni jadi hebat dalam hidup? Ulama kata ada dua tiga benda yang kita kena berlumba dapat. Apa dia? Yang pertama, berlumba dapat hidayah Allah. Berlumba dapat hidayah Allah ni sampai peringkat kita kena ulang tiap kali mana kita sembahyang, kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap kali mana kita solat tu, kita kena minta, ya Allah, tolong hidayahkanlah aku ke jalan yang lurus. Hidayah ni benda apa? Semua orang dapat ke hidayah? Tak. Tak semua orang dapat hidayah. Sampai kena berlumba biar dapat. Kalau kamu tak dapat hidayah, maka kamu rugi dalam hidup kamu. Rugi, satu kerugian yang besar. Hidayah ni Allah akan pilih, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah pilih, orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Dalam hidup kamu, walaupun kamu duduk satu bukit jelutong, semua ke orang bukit jelutong boleh datang masjid? Tak semua. Kenapa? Dia kerana Allah pilih. Rumah dekat dengan masjid, nak sebutnya, tahu malam ni ada ceramah, misal contohnya, tapi boleh datang? Tak boleh datang. Allah pilih, orang ni aku datang, orang ni aku tak datang. Kita tak payah buat yang lain lah. Kita buat contoh apa dia? Bangun tahajud malam. Yang biasa saya sebut di mana-mana pun contoh ni. Bangun tahajud malam ni, siapa yang berani kata tak penting bangun tahajud malam? Tak ada orang yang berani kata tak penting bangun tahajud malam. Semua penting. Penting bangun tahajud malam. Penting ke bangun tahajud malam? Ya, penting. Betul ke penting? Betul. Bila penting tahajud ni? Bila kita mati nanti. Terus dalam kubur nanti, kita nak pada tahajud kita. Kerana tahajud ini, dia akan menjadi penerang kepada kubur kita nanti. Dia akan menjadi pada kita di penghibur dalam kubur kita nanti. Ini tahajud. Kita tanya pada orang, penting ke bangun tahajud? Penting. Kita tanya orang tiap-tiap di kalangan kita, penting. Baik kita tanya pada orang kata penting tu, kamu sendiri bangun tak semalam? Kita tanya. Kamu kata kamu penting, penting bangun tahajud. Kamu sendiri tu kata penting tu, kamu bangun tak tahajud? Dia pun jawab terus, alah, saya ni payah nak bangun ustaz. Kenapa kamu payah? Kita tanya balik. Kenapa payah tak bangun? Kenapa kamu kata penting, kenapa kamu tak bangun? Saya makan sebelum tidur, dia sebut. Saya makan sebelum tidur, jadi saya susah untuk saya nak bangun, untuk nak bangun tahajud. Kita pun jawab balik, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur. Dia pun jawab balik, tak makan pun tak bangun juga ustaz. Tak makan pun tak bangun. Kita tanya, kenapa tak bangun? Allah, susah nak bangun. Kenapa susah nak bangun? Akhirnya dia jawab, memang keturunan saya tak bangun-bangun, dia jawab. Memang keturunan saya payah nak bangun. Maknanya apa dia? Maknanya terlalu sukar untuk dia bangun. Kita tanya balik, habis kalau kamu bangun, kamu solat tak? Ya, saya bangun, saya solat. Kita tanya balik, duha-duha kamu solat tak? Duha yang kamu kata kamu bangun, kamu akan solat. Waktu duha, berapa ramai orang kita tak solat? Tu waktu bangun. Maknanya apa dia? Tak diberi hidayah. Tak diberi hidayah ni, yang ni bahaya besar dalam hidup.
Kita cerita, kita sebut contoh yang lain apa dia? Quran. Tanya di kalangan kita. Penting ke Quran dalam hidup? Penting. Kenapa penting Quran? Kerana di sumber hidayah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sumber hidayah ni banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumber hidayah, hadis Rasulullah. Al-Quran sumber hidayah. Duduk dengan para alim ulama sumber hidayah. Ni sumber-sumber hidayah dalam hidup. Kita tanya di kalangan kita. Quran boleh baca tak boleh baca? Tak boleh baca. Habis tu kalau kamu mati, tak apa, orang tolong baca, dia jawab. Orang tolong baca kalau kita mati. Habis tu kamu tak bimbang ke kalau kamu mati nanti? Kamu nak jawab apa dia depan Allah yang kamu tak boleh baca Quran? Baca Quran ni ramai tak boleh baca Quran. Perhatikan sekali. Ana Allah, ana tengok dalam TV, ustaz-ustaz pun tak boleh baca Quran lagi. Ustaz-ustaz yang dalam TV tu, kadang-kadang kita tengok dia baca Quran, kenapa salah ustaz ni baca? Baca Quran pun salah juga. Yang dalam TV tu pun, kalau ustaz pun salah, yang baru nak start lagi salah. Kalau nak sebutnya, yang ustaz baca dalam TV tu pun salah. Kita dengar, Allah, kenapalah mak tak tahu kat mana, idram tak tahu kat mana, tajwid tak tahu apa-apa, atas bawah bacaan. Maknanya apa dia? Salah lagi. Orang yang biasa, lagi ramai yang salah. Lagi ramai yang salah. Tapi ramai yang membaca, tak baca. Kenapa? Tak diberi hidayah. Patutnya berebut dalam hidup ni untuk dapat hidayah. Tapi tak. Orang kita tak berebut pun. Padahal hidayah ni penting sangat dalam hidup. Bahkan Rasulullah ajar, kalau kamu dapat hidayah, kamu tolong baca doa. Jangan bagi Allah rentak hidayah yang Allah telah bagi pada kamu. Rentak, jangan sampai peringkat satu ketika nanti tertarik hidayah ini. Bila tertarik, dekat dengan kematian. Allah dekat dengan mati, tiba-tiba tak nak mengucap. Na'udzubillah min dzalik. Orang ramai mana orang yang tak nak semayang. Dekat nak mati, tak nak semayang lah. Tak nak semayang. Kan ada, anak duk mengajar di masjid negeri itu, ada hamba Allah yang datang bawa air. Jumpa dengan Nana. Ustaz, tolong baca Ustaz air ni, air tawar ni. Anak kata, nak baca untuk siapa? Nak baca untuk apa? Baca untuk ayah saya Ustaz. Ayah saya tak nak semayang sekarang ni sebab. Tak nak semayang? Anak tanya. Kenapa tak nak semayang? Berapa umur ayah puan? Kita tanya. Berapa umur? 78 dah Ustaz. Dia baru je tak semayang. Umur 70 dia berhenti semayang. Anak tanya, kenapa dia berhenti semayang? Dia kata dia dah penat dah semayang. Dah penat dah semayang. Dia menyebabkan tak nak semayang lah sekarang. Kita tanya lagi. Minta maaf kak, kata. Ayah kak ni dulu kerja apa? Yang sampai kena begini sekali, kena baca air, nak suruh dia semayang. Anak ni minta, ya Allah tolonglah samakan ayah ni. Nak suruh buat berbagai-bagai cara. Ayah ni dulu kerja apa? Segan ustaz nak bagi tahu. Tapi dah ustaz tanya juga, saya bagi tahulah dia sebut. Ayah saya ni dulu imam masjid, dia sebut. Imam masjid. Tapi lepas pada dia pencen, berhenti daripada jadi imam, tak nak semayang ustaz, dia sebut. Tak nak semayang. Ni kenapa Allah tarik hidayah? Allah tarik hidayah ni, Allah sebut. Dalam kita diajar supaya baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah tarik ni hidayah ni, orang yang betul-betul datang masjid, dia tak datang masjid. Orang yang asalnya dekat dengan para alim ulama, dia jauh dengan para alim ulama. Orang yang dulu rajin baca Quran, tiba-tiba berhenti tak nak baca Quran. Kenapa? Allah dah mula tarik. Benda yang kamu kena rebut, tiba-tiba sampai satu masa Allah tarik. Tarik hidayah ni, Allah, satu benda yang merugikan dalam hidup. Nikmatnya dapat hidayah ni, sampai bila? Kita dapat, nak sebutnya, gambaran bagaimana besarnya nilai hidayah ni, sampai peringkat nak masuk dalam syurga tu, jejak kaki pintu syurga tu, nak masuk syurga tu, mulut ahli syurga tu sebut terus. Wa qala alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mulut orang ahli syurga ni sebut, segala puji bagi Allah
yang telah memberi hidayah pada saya. Sewaktu mana saya hidup dahulu, kalaulah tidak kerana diberi hidayah ini, laula an hadana Allah, kalaulah Allah tak bagi hidayah ni, nescaya kita akan jadi rosak dalam hidup. Ini dua tiga benda yang kita kena rebut. Sebab tu digunakan kalimah fastabiqul khairat. Digunakan kalimah demikian. Rebut dapatkan apa dia? Selain dapat hidayah ni, dapat keberkatan dalam kehidupan. Waktu mana semayang subuh, mulut kita ni pagi-pagi lagi kita diajar supaya kita baca wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatlah pada aku dengan setiap apa yang kamu bagi pada aku, ya Allah. Rumah tangga, rumah tangga yang berkat. Kerja, kerja yang berkat. Gaji, gaji yang berkat. Segala benda yang aku nak hidup ni, semua minta berkat, ya Allah. Nak tak nak, duit banyak tapi tak berkat. Anak-anak masuk universiti semua tapi tak berkat. Kemudian rumah besar tapi berhantu. Senang kita ni. Nak buat apa dia dalam keadaan yang jadi demikian? Lebih baiklah rumah tangga, tak apalah hidup macam ni pun tapi berkat. Makanan, bukan nak suruh banyak, tapi nak makanan tu nak suruh berkat. Sebab tu kita angkat tangan, nak makan saja mulut kita sebut Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong berkatlah pima razaqtana, dengan apa yang kamu telah bagi pada aku ni, Allah. Ni kena kejar. Berkat ni kena kejar. Macam mana nak suruh kejar? Ulama bincang panjang. Di antara benda bagaimana nak dapat berkat, melalui orang yang Allah bagi. Orang yang berkat dalam hidup, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang berkat dalam hidup kita ni siapa dia? Ibu bapa kita. Mak ayah kita. Sehingga kan lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, benda yang di antara orang yang kita kena jaga ni, yang namakan dengan ibu bapa kita. Allah Subhanahu taala sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lepas pada mak ayah siapa dia? Para alim ulama. Alim ulama yang masih ada di kalangan kita. Ni orang-orang yang berkat. Kadang-kadang Allah tak bagi melalui orang, tapi Allah bagi pada masa, masa yang berkat. Bila masa yang berkat? Waktu mana kita bangun sebelum mana subuh. Sebelum subuh tu masa yang penuh dengan keberkatan. Bangun sehingga kan Rasulullah SAW sebut tasahharu fa innaha barakah. Bersahurlah kerana masa itu masa yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah ajar supaya ambil masa berkat. Bila lagi masa berkat? Majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Rasulullah ajar, kalau kamu berjalan kemudian kamu tengok ada taman-taman syurga, fartak biha. Kamu duduk dalam majlis ilmu itu. Kamu duduk dalam taman syurga itu. Sahabat-sahabat tanya, apa dia taman syurga di dunia ni Rasulullah? Rasulullah jawab, majalisil ilm, majlis ilmu. Kamu ambil keberkatan. Kamu duduk seketika menumpang ilmu. Ini tanda kamu dapat keberkatan. Kita duduk dalam majlis ilmu ni kan, kita rasa nikmat berkat dia. Rasa macam mana kita dengar majlis ilmu, seronok tak seronok, kita jadi lapang dada kita. Dada kita ni jadi lapang, tenang. Lapang tak lapang, kita boleh tertidur dah dalam majlis ilmu ni panggil. Kita boleh tertidur. Ustaz mengajar macam mana pun kita lena. Hari Jumaat lagi kita terasa dia panggil. Kalau hari Jumaat atau khutbah Jumaat, waktu khutbah Jumaat itulah waktu berkat sungguh dia panggil. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita rasa nikmatnya keberkatan majlis ilmu. Kadang-kadang berkat ni dia datang bila selain daripada masa, Allah jadikan pada tempat. Tempat yang berkat, masjid, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa allazi barakna haula, yang kami berkatkan pada sekitarnya. Allah sebut dalam Quran, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa allazi barakna haula. Ini nak sebutnya yang keberkatan penuh padanya. Kat mana lagi berkat? Rumah tangga yang dibina di atas dasar takwa kepada Allah. Bina di atas dasar takwa, berkat terus. Kita pergi ke mana pun, berjalan ke mana pun, pergi 2-3-4 hari mula rindu, teringat nak balik ke rumah. Tidur dekat hotel mewah macam mana sekalipun, seronok macam mana pun, teringat bantal busuk kita lah kat rumah. Nak sebutnya gambaran apa dia? Rumah tu tanda rumah yang diberkati. Tapi cuba buat maksiat je dalam hidup. Buat maksiat je, hilang tu berkat. Allah tak jadi berkat, bumi tak berkat. Kemudian Allah tarik, fa'akhaznahum bima kanu yakzibun. Allah sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yakzibun. Kalau seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, lafatahna alaihim barakat, kami buka segala pintu keberkatan ke atas mereka. Daripada mana? Minas sama'i wal ard,
daripada langit dan juga bumi. Walakin kadzabu. Kalau kamu buat maksiat je pada Allah. Buat je maksiat pada Allah. Fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Kami rentak balik segala keberkatan yang telah kami kurniakan pada kamu tadi. Ini dipanggil demikian. Ini gebutan. Sehingga kan Allah guna ayat Al-Quran. Fastabiqu. Berlumba pada kami. Dua. Para ahli sekian rajin baca sikit lagi dalam hadis Rasulullah. Ayat Quran Allah guna wasari'u. Dalam ayat Quran Allah guna fastabiqu. Nak suruh kita ni ambil kesempatan. Dalam hadis Rasulullah, Rasulullah SAW guna kalimah badiru. Badiru maknanya cepat-cepatlah dalam hidup kami. Badiru bil a'mal ka qata'il lailil muzlim. Cepat-cepat dalam hidup kamu, kata Rasulullah. Ni contoh hadis badiru. Satu lagi, Rasulullah SAW tak guna kalimah badiru. Tapi Rasulullah kata, irtanim. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut lima masa sebelum datang. Lima masa yang Allah akan rentak dalam hidup kamu tersebut. Ini cara Rasulullah SAW sebut. Orang yang berjaya, orang yang ambil kesempatan. Kesempatan apa dia? Kesempatan di atas peluang-peluang, ruang-ruang yang Allah bagi padanya. Sebelum daripada kita mati ni, belum daripada kita pejam mata kita ni, Allah ajar pada kita ambil semua peluang. Kamu ada peluang kat mana? Ruang mana yang kamu ada? Kamu ambil, ambil. Bila kamu ambil kesempatan yang kamu ada tadi, guna cara nak ambil tu digunakan dengan ayat yang berbeza-beza. Nak suruh satu benda je, jangan kamu terlepas peluang. Kerana kamu hidup di dunia ini satu peluang sebelum kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu dah menghadap depan Allah, kamu akan timbul penyesalan. Dia menghadap depan Allah je, kamu akan menyesal terus, menyesal kerana kamu tak ambil kesempatan-kesempatan yang banyak yang telah dikurniakan oleh Allah dalam hidup kamu. Malam ni anda nak cerita yang ni je pada para hadis sekian, untuk kita boleh memahami bagaimana peluang-peluang yang kita masih lagi berbaki. Tapi sayang, orang kita masih lagi membiarkan peluang-peluang ini. Akhirnya kita terlepas banyak benda dalam hidup kita. Peluang kita bangun tahajud malam, kita lepas begitu saja. Peluang kita derma di jalan Allah, kita lepas begitu saja. Peluang kita ni nak masuk syurga tu banyak. Tapi sayang, semua itu kita lepaskan dalam hidup kita. Sampai peringkat kita rasa menyesal di waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Jangan jadi demikian. Biar kita jadi di kalangan orang yang beruntung. Yang disebut qad aflahal mu'minun. Orang yang beruntung, orang yang paling berjaya. Orang yang berjaya ni Allah mula senarai. Lepas pada dia terlepas daripada kesempatan-kesempatan itu dia yang dia lepas banyak tadi, dia ambil peluang-peluang yang ada, lalu Allah turunkan dalam surah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum. Ini dicerita oleh Allah setelah mana kamu tahu kamu sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia akan menyuntik sedikit rasa semangat kita. Jangan kecewa sangat dalam hidup. Jangan berputus asa sangat dalam hidup kita. Bahkan kita kena bangkit di saat-saat mana kita masih lagi diberi kesempatan ini untuk kita benar-benar membaiki diri kita, membaiki keluarga kita, membaiki masyarakat kita, untuk kita berebut untuk di sana, bukan untuk di sini. Berebut kita untuk dapat syurga Allah. Biar mudah-mudahan bila kita dapat syurga Allah itu, sampai peringkat kita mati, mati saja kita, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan kita dan kita puas hati dengan apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini sendiri untuk menghadap di hadapan Allah. Alhamdulillah, dalam dunia kita ni Allah tunjukkan Quran tu bergerak depan mata kepala kita sendiri sekarang. Kita boleh tengok siapa yang mati yang soleh macam mana. Orang yang mati soleh macam mana dalam hidup mereka. Zaman kita Allah bagi peluang pada kita, kita boleh tengok. Orang yang mati soleh Allah jadikan begini, begini, begini dalam hidup mereka. Orang yang mati soleh tu kita boleh tengok. Dia untung di dunia lagi dia untung. Apatah lagi dalam kubur nanti. Apatah lagi dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini kita sedang belajar dan kita sedang lihat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa merebut kesempatan-kesempatan menjadi manusia yang soleh, menjadi manusia yang baik, sehinggakan kita semakin dekat. Umur kita ni semakin panjang, tapi kita semakin dekat dengan Allah. Dan kita sentiasa semakin rindu untuk akhirat Allah berbanding dengan kerinduan untuk dunia dan dibandingkan dengan apa yang ada di atas dunia ini sendiri.
Mudah-mudahan Allah bagi lagi kesempatan kita untuk ditemukan lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan Allah panjangkan lagi usia kita sehingga kan kita dimasukkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, ana nak sebut, nak ambil kesempatan dengan tuan-tuan ini. Ananya sedang siapkan sekolah di Seksyen 8 Shah Alam tu lah. Sekolah ana tu perlu kepada nak bangunkan lagi lah. Yang sebelum daripada ni, ana pernah sebut kat sini berkali-kali. Yang ananya cari siapa yang nak wakaf. Nak wakaf bangunan tu asalnya orang Kristian nak bayar sebanyak 5 juta ringgit. Tapi alhamdulillah kita berjaya jumpa dengan owner, dan owner tersebut dia bagi peluang untuk anda bayar, tak bayar 5 juta tapi anda bayar 2 juta saja. Alhamdulillah kita hampir-hampir selesai dah. Cuma kita nak bangunkan lagi, nak bangunkan lagi pelajar-pelajar semakin ramai. Kemudian anda jadikan tempat itu tempat wakaf, wakaf pada orang ramai lah, untuk orang yang kena sihir dan sebagainya datang tempat tersebut. Jadi oleh kerana nak bangunkan banyak lagi keperluan perlu tu, jadi ana lancarkan wakaf lagi. Wakaf tu, kalau perhan sekian ada, siapa nak wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan bakal-bakal arwah, kita lah bakal-bakal arwah ni, bolehlah perhan sekian ambil kad nanti. Kad tu dah ada harga RM100 pun ada, harga RM50 pun ada. Ana nak bangunkan pelajar-pelajar tu pun semakin ramai. Dekat dengan 100 orang lebih dah pelajar. Yang baru-baru ni yang datang nak temuduga saja, datang temuduga saja 250 orang datang. Yang kita nak ambilnya 50 orang saja yang kita nak ambil. Ruang tu pun sempit. Jadi bangunan tu kita perlu naikkan lagi. Jadi kita nak kepada keperluan demikian. Kalau tuan-tuan nak ambil kesempatan ni, tuan-tuan ambil kad nanti kat luar, nanti ada kad-kad wakaf tersebut satu. Yang keduanya, anda bantu sekolah anak yatim di selatan Thailand yang bapa mereka ditembak mati. Anak tolong anak-anak yatim tersebut. Anak yatim tu anak bela mereka seramai hampir 300 orang dah sekarang. 300 tersebut anak biayai mereka dengan cara suruh mereka bela lebah. Bela lebah, dan lebah tu hasilkan madu. Bila madu tu mereka ambil, mereka letak depan mereka. Madu tersebut mereka letak dan mereka sembahyang hajat. Tiap-tiap pagi ni mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka sujud dan mereka berdoa pada Allah. Dan ana gunakan madu tu, mereka hantar ke Malaysia. Guna madu tersebut untuk perubatan Islam. Tuan-tuan yang kena sihir ke, tuan-tuan buat amalan minum air madu. Kemudian tuan-tuan ada yang kena, ada hamba Allah yang kena batu karang teruk, dia minum, pecah batu karang dia tu, keluar batu karang dia. Ada yang kencing manis teruk, dia buat amalan, turun kadar gula dalam darah dia. Kemudian ada yang kena asma teruk, dia minum air madu tu, kemudian alhamdulillah pulih pada tubuh badan dia ni sendiri. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satunya madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi, belakang parang lah jawapan dia ni. Jadi madu ni adalah kat luar nanti. Satu yang kedua tu ada, kalau tuan-tuan nak berhenti isap rokok, tuan-tuan cuba amalkan habbatus saudak. Habbatus saudak, sembuh je habbatus saudak. Ada kat luar tu juga. Habbatus saudak ni kita dapat daripada Syria yang bergolak tu, di Perah. Perahan sejuk, kemudian tuan-tuan sembuh je dalam mulut. Ada polis dekat Putrajaya tu, dia sembuh dalam mulut dia. Dia kata, pahit Ustaz isap rokok, tak nak dah isap rokok. Alhamdulillah berhenti isap rokok. Ada pun adalah yang disebut dengan, tu pun dana untuk sekolah sana lah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa liwalidina. Warhamhuma kama rabbana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ارحمنا فإنك بنا راهم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar diistiqamahkan dalam hidup kami ini, ya Allah. Dikukuhkan jiwa kami, ya Allah. Diberi hidayah kamu yang berterusan dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dilembutkan hati kami, ya Allah.
dimudahkan pengajian pada kami, ya Allah. Dikekalkan kami dalam mentaati perintah kamu, ya Allah. Di saat mana kami senang dan juga kami susah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dijauhkan kami daripada rakan-rakan yang sering mengambil kesempatan di atas kelemahan kami, ya Allah. Jauhkanlah mereka yang menikam kami daripada belakang, ya Allah. Jadikanlah kekuatan jiwa kami, ya Allah, dalam kehidupan kami, ya Allah, menghadapi setiap ujian-ujian dalam perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, pembantu-pembantu pada kami, untuk kami layak masuk dalam syurga kamu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami pula, ya Allah, anak-anak yang saleh, ya Allah, anak-anak yang salehah, ya Allah, yang sentiasa membantu kami di saat mana kami menghadap di hadapan kamu nanti, ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Di kala itu, ya Allah, tinggalkanlah segala dunia kami dalam jiwa kami, ya Allah. Bahkan cintakanlah kami untuk akhirat kami dalam perasaan kami, ya Allah. Ya Allah, iringilah dengan wangian yang wangi, ya Allah, ruh kami untuk menghadap di hadapan kamu, ya Allah. Bauan kasturi itu, ya Allah, yang menyejukkan kami untuk menghadapkan di hadapan kamu nanti, ya Allah, sehingga kami berada dalam syurga kamu, ya Allah. Kala mana kami mula dimandikan mayat kami nanti, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kala mana kami mula disembahyangkan mayat kami nanti, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang paling saleh, ya Allah, yang akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti, ya Allah, yang akan mengiringi mayat kami nanti, ya Allah, ia akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Tatkala mana kami mula dihadapkan ke kiblat nanti, ya Allah, dikala mana muka kami mula dibuka, ya Allah, dikala mana kami mula mendengar cacing-cacing yang bergerak di bawah telinga kami nanti, ya Allah, dikala mana kami kesendirian, ya Allah, di alam barzah itu, ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam pertama kami malam yang terindah di alam barzah nanti, ya Allah. Kami dikumpulkan dengan arwah ayah kami, dikumpulkan dengan arwah datuk nenek moyang kami di Illiyin, ya Allah. Jauhkanlah kami dicampakkan ke dalam sijin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dibangkitkan kami di akhirat nanti dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Tatkala mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami sulah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sulah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini, ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus, ya Allah, bersama dengan isteri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga kami dan jiran tetangga kami ini, ya Allah. Layakkanlah kami, ya Allah, walaupun dosa-dosa kami itu memenuhi jasad kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di kala itu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, ibu kami tersinggung dengan perbuatan kami itu, ya Allah. Kami tidak terucap di bibir kami untuk mohon maaf kepadanya, ya Allah. Tak terucap pada bibir kami untuk minta ampun padanya, ya Allah. Ya Allah, kerasnya hati kami di saat itu dan di saat ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kami berpaling pula daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kami diuji, yang menyebabkan kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah.
Pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini, ya Allah, kecuali dengan rahmat kamu lah, ya Allah, yang mengampunkan dosa-dosa kami ini, ya Allah. Kamulah yang maha mendengar dan kamulah yang maha menerima taubat hamba-hamba ini, ya Allah. Kami mengayu pada kamu, ya Allah, daripada hati kami yang paling jernih, ya Allah, meminta keampunan dosa-dosa ini, ya Allah, agar kamu merahmati kehidupan kami, kehidupan kekeluargaan kami, kehidupan masyarakat kami, ya Allah, dalam ketaatan pada kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin.